Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Gitar Channel atau di Gitar On Tip. Di kesempatan kali ini kita dapat kerjaan menggarap gitar klasik ya, tapi ini kondisinya udah sangat memprihatinkan. Kita lihat lebih jelasnya, ball gripnya udah ngangkat. Ini kemarin udah saya copot. Di bagian-bagian topnya kayak gini, untuk di fret-fretnya juga udah usam atau udah pada rusak. Ini kondisinya sangat mengerikan. Kita langsung di bagian setnya, setnya juga udah pada kerimis dan debitnya udah pada somplak atau copot. Lihat, wah, sangat mengerikan. Oke. Kondisinya udah sangat, kondisinya udah parah. Oke guys, sebelum lanjut ke video selanjutnya atau proses pengerjaannya, alangkah baiknya bila minta tolong dengan bantu like dan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten tentang seputar gitar. Oke, check out, check it out, check out. Oke guys, kita langsung coba limnya, kita coba perbaiki backnya ini yang udah ngangkat guys. Kita menggunakan lem Presto ini ya, kita menggunakan lem Presto dan pakai isolatif yang kertas ini. Oke guys, kita langsung aja. Setelah kita kasih selot petai ini sudah, tapi sudah dikasih lem dan kita kasih isolatif kayak gini biar lebih kuat, dan kita juga langsung clamp biar lebih merekat lagi ya. Kita tunggu sampai 1x24 jam biar lebih merekat.